Buat kalian netizen yang mau punya payudara gede, kencang, kenyang. Sering dinyinyir Nikita Mirzani bongkar alasan sempat berhijab dan pilih untuk melepaskannya. Nikita Mirzani seolah tak henti menjadi sorotan publik, mulai dari masalah hidupnya sendiri hingga konflik dengan orang lain. Kehidupan Nikita Mirzani pun selalu menjadi sorotan. Pasalnya kehidupan Nikita seolah tak henti mendapatkan masalah hingga sering berurusan dengan hukum. Hujatan dan nyinyiran juga kerap menghampiri mantan istri di Pola Tip ini. Kendati demikian, Nikita Mirzani juga beberapa kali menuai pujian netizen, termasuk ketika dirinya mantap memutuskan untuk berhijab. Penampilan Nikita Mirzani yang biasa seksi pun lebih tertutup. Ibu tiga anak ini pun bahkan tampak anggun dalam balutan hijab. Tak sedikit yang memuji keputusan Nikita Mirzani untuk berhijab. Namun ternyata hijab Nikita Mirzani tak bertahan lama. Artis berusia 33 tahun ini memutuskan untuk melepas hijabnya, bukan tanpa alasan. Kini Nikita blak-blakan soal alasan dirinya melepas hijab. Ia menerangkan bahwa kala itu dirinya masih dalam proses belajar. Karena itu sebetulnya selama Niki berhijab itu Niki belajar. Niki banyak baca. Itu di kamar Niki banyak banget buku dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, segala macam, terangnya. Saat dirinya mengenakan hijab, Niki sendiri masih menerima banyak komentar negatif dari netizen yang membuatnya geram. Waktu Niki berhijab, banyak banget yang bilang, "Udah berhijab kok dadanya jendol, ya dadanya udah gede, mau diapain?" Terus, "Udah berhijab kok mata kakinya kelihatan?" Jadi terlalu banyak omongan yang buat Niki ini, apa yang dipermasalahkan sih jelasnya? Setelah memutuskan untuk melepas hijab, Nikita Mirzani sendiri merasa lebih nyaman. Sekarang lebih enak lah setelah lepas, karena Niki pernah nanya sama Ustadz kenapa harus menutup mata kaki dan gak ada yang bisa jawab, pungkasnya. Itulah guys pengakuan Nikita Mirzani terkait ia melepaskan hijabnya. Jangan lupa like, komentar, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.